Halo sobat-sobat dimanapun berada. Sobat-sobat pemerhati channel Wartawan Injil. Video kali ini bersifat syarat dengan edukasi. Ya. Yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya bahwa apakah betul dalam Bible ada kata Allah ya, jadi dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini ya. Ada kata Allah dalam kata dalam Alkitab ini ada bertaburan kata Allah A L L A H. Apakah betul kata Allah yang ada di Alkitab adalah serapan dari bahasa Arab? Nah, jawabannya adalah betul sekali. Ya. Jadi kata Allah yang bertaburan di dalam Alkitab berbahasa Indonesia atau Bible atau Biblos berbahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Arab. Bahkan Alkitab sendiri itu pun juga dari bahasa Arab. Al itu setara dengan kalau bahasa Inggris the. Ya, jadi ini fungsinya sebagai definite article atau kata sandang. The atau buku yang satu itu, maksudnya begitu ya. Buku itu, the book, bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya menjadi Al-Kitab. Kalau Al-Quran, the Quran. Nah, jadi bukan hanya kata Allah atau kata Allah yang berasal dari serapan bahasa Arab, tapi kata Al-Kitab juga serapan dari bahasa Arab. Lalu sobat-sobat ada orang yang bertanya demikian. Loh, berarti kalau serapan dari bahasa Arab, berarti bahasa Arab lebih hebat dari bahasa Indonesia dong. Nah, ya. Baik sobat-sobat, tentang bahasa ini harus dipahami ya, supaya tidak menimbulkan sebuah kesimpulan-kesimpulan yang prematur, kesimpulan-kesimpulan yang memihak, yang kemudian menjadi fanatik dengan bahasa tertentu ya. Supaya kita tidak seperti itu, kita harus memahami bagaimana sih perjalanan bahasa di sebuah bangsa atau di sebuah daerah atau di sebuah negara. Sahabat-sahabatku, sesungguhnya dalam bahasa Indonesia, dalam kasanah bahasa Indonesia, itu memang banyak kata yang menjadi bahasa Indonesia, tapi awalnya berasal dari bahasa bangsa lain. Nah, salah satunya dari bangsa Arab. Dan bukan hanya Arab saja loh ya. Beberapa bahasa dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang sekarang sering kita gunakan sehari-hari, itu selain banyak kosakata yang berasal dari bahasa Arab, tapi juga ada yang dari bahasa Belanda. Ada juga dari bahasa Portugis ya. Ada dari bahasa Filipina, tetangga kita ya. Filipina dengan Indonesia itu kan dekat sekali, dekat dekat Sulawesi sana ya. Hubungan bahasa Belanda kok banyak yang menjadi kosakata bahasa Indonesia. Nah, itu ada hubungannya dulu karena Indonesia konon pernah dijajah oleh Belanda. Menurut catatan sejarah, Belanda pernah menjajah bangsa Indonesia. Ya, sehingga ada pengaruh bahasa Belanda yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Juga Portugis, ya ada juga bahasa Persia, bukan bahasa Persia. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Kata-kata apa saja contohnya yang menjadi dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia, yang dari bahasa Portugis juga akhirnya menjadi bahasa Indonesia, dari Filipina juga menjadi bahasa Indonesia, dari bahasa apa namanya? Bangladesh ya, juga menjadi bahasa Indonesia, Afrika juga ada kata-kata yang menjadi bahasa Indonesia, dari Persia juga ada yang menjadi bahasa Indonesia ya. Nanti saya akan berikan beberapa contohnya. Jadi bukan cuma bahasa Arab saja. Nah, artinya begini sahabat-sahabatku. Tidak ada di dalam bahasa Indonesia ini yang betul-betul seluruhnya murni dari Indonesia saja. Tidak.
Karena kan kita hidup itu pernah berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, pernah berinteraksi dengan Arab, pernah berinteraksi dengan Belanda. Belanda dulu konon menurut catatan sejarah kita dijajah ya. Menurut versi kita yakin kita pernah dijajah oleh Belanda. Tapi saya pernah di Bali, saya ketemu dengan beberapa orang Belanda yang sudah sepuh ya. Mereka punya persepsi berbeda sebenarnya. Jadi dulu Indonesia itu sebenarnya bukan Belanda tidak ada niat sebenarnya untuk menjajah. Menjajah itu kan negatif. Tidak. Tapi Belanda itu membuat perusahaan. Jadi ingin membangun Indonesia, maka disebutnya company. Company itu kalau bahasa bahasa Inggris kan company itu perusahaan. Jadi pemikir-pemikir Belanda dulu melihat bahwa Indonesia ini perlu dibangun, ya, hasil buminya perlu dikelola dengan baik, ya. Maka Belanda kalau membuat pabrik apa gula itu serius, pabrik tebu sampai dia nggak main-main buat rel kereta api dari ujung Jawa sampai ujung Jawa dibuat dengan kualitas yang sangat bagus, bangunan-bangunannya juga dibuat nggak main-main. Sampai sekarang kita bisa melihat bangunan-bangunan Belanda kualitasnya selalu bagus-bagus. Karena tujuan mereka memang sebenarnya menurut versi mereka ya. Kalau menurut versi sebagian besar kita, bangsa Indonesia kan kita mengatakan kita dijajah. Tapi menurut versi mereka tidak menjajah. Tapi mereka membuat company, membuat perusahaan. Untuk membangun, mensejahterakan. Memang mereka memanfaatkan, mengambil hasil dari hasil bumi Indonesia. Tapi mereka juga mensejahterakan. Rakyat Indonesia juga sebagian disejahterakan, dipinterkan, dicerdaskan. Dan sampai sekarang kita peninggalan hukum hukum negara kita masih banyak yang mengadopsi atau meneruskan, melanjutkan hukum dari Belanda. Nah, jadi ini hanya beda persepsi saja. Menurut para pemikir Belanda yang pernah saya temui di Bali dulu, mereka bilang bahwa mereka zaman tidak ada niat menjajah. Meskipun kemudian dalam perkembangannya didomplengi oleh sekutu-sekutunya. Ada oleh Portugis, oleh Inggris, dan sebagainya ya, yang kemudian ada niat, ada agenda-agenda lain. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi aja ya. Kalau di zaman sekarang, misalkan seperti kalau kita melihat di orang-orang yang hari ini ada di Papua, ya, ada sebagian yang ingin melakukan sebuah gerakan Papua Merdeka. Mengapa begitu? Karena orang-orang tuh merasa bahwa mereka sedang dijajah oleh pemerintah Indonesia, menurut mereka. Sedangkan menurut pemerintah Indonesia, oh tidak, kita tidak menjajah. Nah, jadi ini satu kasus, tapi beda persepsi. Nah, demikian juga di zaman Belanda dulu. Jadi menurut kita dijajah. Tapi menurut mereka, tokoh-tokoh Belanda tertentu mengatakan, oh tidak, kami tidak menjajah, kami mau membangun. Dan itu dibuktikan dengan membangun bangunan-bangunan Belanda yang sangat serius. Sangat bagus kualitasnya dan masih bisa kita lihat sampai sekarang. Nah, jadi pengaruh atau pernah terjadi sebuah interaksi hubungan yang sangat cukup lama antara Belanda dengan Nusantara, maka itulah yang membuat sedikit banyak bahasa-bahasa itu menjadi bahasa Indonesia. Oke, saya akan langsung kasih contoh ya, sahabat-sahabatku. Kita ke bahasa Arab dulu tadi ya. Bahasa Arab apa saja yang kini menjadi bahasa Indonesia sehari-hari? Ada banyak, jadi bukan cuma kata Allah yang bertaburan di Bible, tapi juga ada kata Alkitab, juga ada kata lagi apa? Awal. Ini bahasa Arab, kita ngomong awal, ini bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia sekarang. Ada juga akhir. Awal, akhir itu bahasa Arab. Adil, ada lagi apa? Asli. Asli loh ya, asli itu bahasa Arab. Maknanya sama, di Arab asli ya asli, di Indonesia ya asli, sama. Ada lagi kata lain misalkan daftar. Ini juga bukan murni dari Nusantara, ini dari bahasa Arab. Hakim, ada lagi nafas, nafs. Nafs, nafas. Kemudian ada lagi wajah. Ya, wajah ini bahasa Arab. Muka kita ini sekarang kita nyebut muka kan wajah. Ini dari bahasa Arab. Ada juga kata kursi, sabar, apalagi hari, hari ketiga, hari Selasa. Kita nyebutnya Selasa, Selasa. Itu bahasa Arab.
yang jadi bahasa Indonesia. Ada juga ilmu, jawab, ada lagi apa? Kuliah, kertas, itu bahasa Arab. Musyawarah, malaikat, munafik, wajib, kabar. Apa kabar? Kabar. Itu dari bahasa Arab. Nah, jadi karena memang juga pernah terjadi interaksi yang sangat kental antara bangsa Arab dengan orang-orang di Nusantara, sehingga bahasanya bisa mempengaruhi bahasa orang-orang di Nusantara yang sekarang kita sebut sebagai bahasa Indonesia. Jadi tidak asli bahasa Indonesia, tidak ada yang secara keseluruhan semua asli Indonesia, tidak ada. Ya, itu tadi contoh-contoh dari bahasa Arab. Sekarang kita lihat contoh-contoh dari bahasa Belanda. Nah, banyak sekali kata-kata dalam kasana bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa atau kata-kata berbahasa Belanda. Misalkan, kantor. Kita sekarang pergi kemana? Ke kantor. Kantor itu dari bahasa Belanda. Ya. Kemudian juga, nah sahabat-sahabat, saya ingin menunjukkan contoh-contoh barang yang bisa saya tunjukkan ya. Ini salah satu contohnya. Kita nyebutnya ini sekarang apa benda ini? Kita nyebutnya korden. Nah, tahukah kita bahwa kata-kata ini berasal dari bahasa Belanda? Bahasa Belandanya korden. Kita sekarang bahasa Indonesia juga nyebutnya korden. Nah, sama kan? Iya. Kemudian ini sahabat-sahabatku, kita menyebut ini apa ini? Kita nyebutnya wortel. Nah, ini juga berasal dari bahasa Belanda. Bahasa Inggrisnya carrot. Bahasa Belandanya wortel. Bahasa Afrika juga sama ya. Di Afrika ini kita nyebutnya wortel. Jadi sama. Afrika, Belanda, Indonesia sama menyebut benda ini sebagai wortel. Lalu buat orang-orang yang suka merokok ya, pasti membutuhkan benda seperti ini. Nah, kita nyebutnya apa dalam bahasa Indonesia? Asbak. Sama dengan bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda ini juga disebut asbak. Bahasa Inggrisnya ashtray. Ya, bahasa Belanda asbak, bahasa Indonesia juga asbak. Nah, lalu sahabat-sahabatku, benda di belakang saya ini kita menyebutnya apa? Kulkas. Bahasa Belandanya apa? Sama. Kulkas, ya. Jadi bahasa Indonesia kulkas ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Ini dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya apa? Bahasa Inggrisnya bag. Bahasa Indonesia kita nyebutnya tas. Nah, tas ini juga berasal dari bahasa Belanda, ya. Jadi di Belanda nyebutnya tas, di Indonesia juga tas, sama persis. Kemudian juga sobat-sobatku, jika Anda sering naik mobil atau punya mobil, tentunya kita tidak asing dengan kata-kata seperti gas, rem, kemudian versneling, kemudian kopling. Semua itu, kata-kata itu adalah berasal dari bahasa Belanda. Gas, kopling, versneling, rem, itu bahasa Belanda. Juga ketika kita parkir mobil misalkan, kemudian ada tukang parkirnya di belakang. Ya, ya, yuk, atret, atret, atret. Nah, maksudnya mundur, mundur, mundur. Ya. Tapi di Jawa orang sering mengatakan atret, atret. Nah, kata atret, ya, itu dari bahasa Belanda. Lalu, kata-kata bahasa Indonesia apalagi yang berasal dari bangsa atau bahasa lain yang kemudian menjadi bahasa Indonesia? Sahabat-sahabat nyebut ini apa ini? Kuku. Nah, kata kuku ini juga sama dengan bahasa Filipina. Orang-orang Filipina juga menyebutnya sama, yaitu kuku. Kemudian tentang angka. Ini angka berapa? Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya five. One, two, three, four, five. Nah, bahasa Indonesia kita menyebutnya lima. Nah, kalau kita tanya kepada orang di Filipina, ini berapa? Dia juga akan mengatakan lima. Nah, jadi sama ya.
Bahasa Indonesia 5 sama dengan bahasa Indonesia 5 bagi orang Filipina. Ini juga dalam bahasa Filipina disebutnya pinto. Bahasa Indonesia kita juga menyebutnya pintu. Sobat-sobatku, sebagian dari kita ada yang suka makan sate. Sate apa yang enak? Sate kambing. Kambing adalah jenis dari binatang. Kata kambing yang ada di bahasa Indonesia adalah kata yang sama persis loh dengan yang ada di dalam bangsa Filipin atau Filipina. Saudara-saudari kita di Filipina kalau menyebut binatang itu juga kambing. Lalu, kalau hujan kita perlu memakai apa supaya tidak basah? Ini barangnya ya. Ada banyak di sini. Ini apa? Payung, betul ya. Nah, di Filipina orang-orang kalau menyebut benda ini juga payung. Sama persis. Jadi payung di bahasa Indonesia sama dengan payung dalam bahasa Filipina. Sekarang kita ke kosakata lain lagi. Dalam bahasa Indonesia yang berasal atau yang sama dengan kosakata dalam bahasa Portugis. Salah satunya ini sahabat-sahabatku. Mainan anak kecil, kita menyebutnya apa ini? Boneka. Nah, bahasa Indonesia ini boneka. Bahasa Portugis juga boneka. Jadi sama ya. Kemudian kata bola ya. Dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya bola. Bahasa Inggrisnya ball. Sama juga dengan bahasa Portugis. Bola. Nah, jadi bola di Indonesia sama dengan bola di Portugis. Kemudian juga ini sahabat-sahabatku. Sahabatku nyebutnya apa ini? Garpu. Nah, sama juga. Orang Portugis juga membahasakan ini dengan kata yang sama, yaitu garpu. Lalu, apalagi misalkan ketika kita mengadakan upacara hari peringatan, hari kemerdekaan, maka kita mengibarkan apa? Yang dari kain dikibarkan itu? Bendera. Nah, kata bendera dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Portugis. Bendera juga. Kemudian ini juga sahabat-sahabatku. Bahasa Portugis yang sama dengan kita, sama persis ini barangnya. Apa yo ini? Ya. Ini adalah sepatu ya. Bahasa Portugisnya juga sama, sepatu. Sahabatku kalau melihat benda ini apa namanya? Kita nyebutnya ember ya. Nah, kata ember ini dan barang ini sama persis dengan di Afrika. Orang-orang Afrika juga menyebutnya ember. Lalu, kalau kita habis mandi, kita mengeringkan badan kita dengan kain ini. Bahasa Indonesia-nya apa? Handuk. Nah, kata handuk ini juga sama dengan bahasa Afrika. Handuk juga. Ini juga ya, di Afrika disebutnya wortel. Sama dengan bahasa Belanda juga wortel. Di Indonesia juga wortel. Kemudian buah pisang juga, kebetulan saya tidak ada barangnya ya. Buah pisang di Afrika juga nyebutnya pisang. Sama ya. Kemudian apa lagi? Kata-kata yang sama dengan bahasa Afrika dalam bahasa Indonesia. Ada kata kantor juga. Kemudian kata selamat juga. Congrats ya bahasa Inggrisnya. Congratulations, selamat. Bahasa Indonesianya selamat. Bahasa Afrika juga selamat. Nah, sama. Kemudian ketika kita mendapat sesuatu dari seseorang misalkan, kita sering mengucapkan apa? Terima kasih. Nah, kata terima kasih itu sama dengan bahasa Afrika. Terima kasih. Ini juga sahabat-sahabatku, barang apa ini yang sering saya pakai ini? Saya setiap hari sepedaan ya. Goes, saya pakai barang ini. Kita nyebutnya apa? Topi.
Nah, kata topi dalam kasanah bahasa Indonesia ini sama dengan dalam bahasa Bangladesh, topi. Kemudian ada juga kata-kata dari bahasa Persia yang sama dengan bahasa Indonesia. Di antaranya seperti buah anggur. Anggur di Persia ya anggur, di Indonesia ya anggur juga nyebutnya ya. Kemudian ada lagi sahabat-sahabatku. Kata jawab. Jawab. Nah, itu juga sama, Persia juga nyebutnya jawab. Kemudian ada kata apalagi yang nyetir kapal itu apa? Nahkoda. Nah, itu sama. Di Persia nyebutnya nahkoda, di Indonesia juga nahkoda. Ada juga nasihat, kalau di Malaysia juga ya, Malaysia nasihat. Nah, di Persia itu juga nasihat. Di Indonesia juga nasehat. Sama ya. Jadi sahabat-sahabatku jelas ya. Dari contoh-contoh tadi yang saya sampaikan adalah bahwa dalam kasanah bahasa Indonesia yang berkembang sampai sekarang itu tidak murni semuanya dari Indonesia, tidak ada. Tapi justru yang terjadi adalah banyak menyerap dari bahasa-bahasa bangsa lain. Ada yang dari bahasa Arab, ada yang dari bahasa Belanda, bahasa Portugis. Tadi contohnya apa lagi? Dari Persia, dari Bangladesh, dari Filipina, dan macam-macam ya. Artinya sahabat-sahabatku, saya mengajak supaya kita melihat inilah fakta realita di dunia ini dalam perkembangan bahasa. Nah, jika untuk bangsa Indonesia saja ternyata terbukti bahasa yang berkembang di negara Republik Indonesia ini bukan murni asli dari Indonesia. Nah, maka begitu juga dengan bahasa di bangsa-bangsa lain. Apakah Filipin asli Filipin? Tentu tidak. Apakah Belanda juga asli dari Belanda? Tentu tidak. Ketidakasliannya itu pasti terjadi karena pernah adanya sebuah hubungan, sebuah interaksi antara bangsa tersebut dengan bangsa-bangsa lain. Nah, maka demikian juga halnya yang pasti dan tentu terjadi dengan bangsa Arab ataupun bangsa Ibrani. Arab sendiri juga tentunya bahasa-bahasa yang berkembang di Arab kemudian tidak murni dari bahasa Arab. Ya. Banyak kosakata-kosakata yang ada di budaya Arab juga berasal dari bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa mana saja? Tentunya adalah bangsa-bangsa yang pernah berinteraksi dengan Arab. Salah satunya budaya Yahudi atau Ibrani. Sebab memang Yahudi atau Ibrani dan Arab ini sebenarnya satu rumpun. Misalkan sering saya sampaikan huruf O, misalkan kata Iso. Nama Yesus ya dalam bahasa Ibrani Iso, bahasa Aramik Ibrani. Kemudian ke dalam bahasa Arab menjadi Isa. Atau kata lo, lo itu bahasa Ibrani tidak artinya. Nah, di bahasa Arab menjadi lo. Mirip dan nyaris sama. Ya. Kemudian juga di istilah-istilah keagamaan kita menyebut ada istilah nabi bahasa Indonesia ya. Nah, kata nabi sendiri itu bukan murni bahasa Indonesia. Di dalam budaya Islam pun kata nabi itu berasal atau serapan dari bahasa Ibrani atau Yahudi. Dari kata nevi. Jadi kata nevi pakai V ya. Menjadi nabi. Itu juga dari serapan bangsa lain. Nah, jadi sahabat-sahabatku, kiranya video ini bisa menjadikan pemahaman, menjadikan sebuah edukasi, bahwa janganlah kita terlalu fanatik dengan budaya bangsa tertentu. Baru karena di dalam Alkitab ada istilah kata Allah, atau bahkan kita menyebut barang ini sebagai Alkitab, Biblos atau Bible kita sebut Alkitab. Lu itu kan dari bahasa Arab. Berarti bahasa Arab lebih hebat. Bukan begitu ya. Jadi intinya sahabat-sahabat, kita memahami bahasa adalah jangan fanatik dengan bahasanya. Yang penting paham yang dimaksud. Ya. Jadi apakah kita mau berkata misalkan anggur. Anggur itu berasal dari bahasa Persia.
bukan asli Indonesia. Bukan masalahnya itu. Yang penting Anda ngerti barangnya. Buahnya ini mau disebut dengan bahasa Inggris grape. Kita mau menyebutnya anggur. Orang Persia juga nyebutnya anggur. No problem ya, tidak masalah ya. Kemudian juga tadi saya berikan contoh-contoh banyak sekali kosakata-kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda. Apakah itu artinya Belanda lebih hebat? Bukan begitu ya. Jadi janganlah terlalu fanatik secara membabi buta. Jadi pemuja bahasa, penyembah bahasa. Tapi yang penting kita paham yang dimaksud ya. Jadi kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah betul kata Allah adalah serapan dari bahasa Arab? Sangat betul ya. Tetapi bukan berarti karena dari Arab berarti Arab lebih hebat dari Indonesia. Orang-orang bangsa Arab lebih hebat dari bangsa Indonesia? Tidak. Juga begitu, bangsa Arab banyak menyerap dari bangsa-bangsa lain. Apakah bangsa-bangsa lain lebih hebat dari bangsa Arab? Juga tidak ya. Intinya bukan di situ ya. Jadi jangan menjadi sebuah kefanatikan ya. Tapi jadilah sebuah pemahaman yang betul-betul memahami duduk perkaranya dengan tepat. Baik sahabat-sahabatku, sekian video kali ini. Salam sejahtera dari saya, wartawan kabar baik untuk dunia.